Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telur-telur ikan red jewel yang ada di batang kayu kemarin sudah menetas semua. Ini anakan-anakannya masih disembunyikan di media ya, atau pasir bawah ini kurang jelas sebentar. Nah, ini anakan-anakannya masih belum terlihat jelas ya. Sebenarnya ini sudah jelas, cuman karena bersembunyi di antara pasir-pasir ya. Bentar. Oke. Indukannya sedang menjaga ini anakan-anakannya. Nah. Lumayan banyak yang menetas. Nah, ini. Oke. Kita perbesar sedikit. Terlihat bergerak-bergerak putih. Nah, ini anakan-anakan dari ikan red jewel yang sempat kapan hari bertelur di kayu ya, di kayu yang belakang itu. Semoga anakan-anakan ini seperti blue polar yang kemarin sama platinum, bisa jadi banyak seperti ini. Oke, ini anakan, perkembangan anakan ikan yang platinum sudah terlihat besar juga. Ini untuk yang blue polar lumayan besar sudah anakannya. Ini habis dikasih makan, nah, perutnya gendut-gendut. Oke, untuk yang red jewel juga sudah menetas ya. Mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi baru kita kasih makan. Oke, kita lihat perkembangan untuk 1 minggu ke depan atau 2 minggu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.